lebih baik daripada yang sebelum ni. Aku manusia biasa, hati juga semua sama. Ada perasaan mati, hadap dengan realiti. Mungkin aku juga leka dengan imajinasi tinggi. Mungkin juga aku bukan macam aku yang dulu lagi. Sama ngapa aku... Hey, assalamualaikum YouTube. So, hari ni aku nak pasang ni lampu belakang LED. Ya. Yeah. So yang lampu asal aku dah buka. Lepas ni kita terus install aja. Dekat sini. Tapi sebelum tu aku sebenarnya nak tebuk dulu. Nak tebuk untuk letak kabel tight biar lebih cool lah. Kawan aku cakap kalau letak kabel tight baru lebih safety lah. Okey, ni aku tadi dah kena pasti dah. Yang ni adalah power dia, wire power untuk on. Lepas tu yang ni wire lampu standby dan ni adalah wire lampu brake. So, aku hanya pasang lampu brake saja, signal tak pasang. Sebab macam payahlah nak buka signal dan nak potong wayar lagi malas. So aku buat lampu brake saja sebab signal pun dah ada kan ni. Haa, ni dah ada. So tak payah risau lah. Eh, untuk lampu LED ni. Sorry lah tangan kotor sikit. Bau-bauan kotor. Jadi bau-bau kot wayar kan. Kotor lah. Sekejap kotor. So yang aku dah kenal pasti adalah yang ni hitam dengan hitam, ni hitam kawan dia dengan hitam, lampu standby dengan putih, ni lampu standby dia putih dan merah kawan dia dengan purple ni. So aku harap korang faham lah. Yang dua lebihnya ni adalah lampu signal tapi aku tak pakai. So aku pakai tiga ni sahaja, tiga ni sahaja ni. So ni kawan dia macam ni lebih kurang. Dah tunjuk dah tadi, hitam dengan hitam, merah dengan purple, putih dengan kuning. So lepas ni kita try sambung, kita tengok jadi ke tidak. Okay, so kita dah sambung. Kita sekarang sambung je dulu, nanti kita seletip. So kita nak test jadi ke tidak. Okay, kita masukkan kunci dia. Nah, tu lampu black. Ok, lampu brek berfungsi. Yang tangan punya dia macam ni sikit gila je. Yang benda macam ni pun juga on dah. So, yang kena setting lagi ni untuk lampu brek. Untuk lampu brek. So, kaki. Lampu brek kaki Ok, on, selitip. Ok, nice. Kita selitip dan kita try lambat. So aku dah selesai untuk install ni LED tail light dia. So sini lubangkan untuk kabel tight dan sini pun lubangkan untuk kabel tight untuk tampal. Ini adalah splash guard dia. Splash guard aku masukkan buat dia lubang skru tu aku masuk lepas seri dia masuk. So pakai kat sini tak perlu nak tebuk sini kan. So sini clean dia. So kita tengok macam mana result dia. Gearing pun aku belum buat kemas lagi. Jom kita tengok macam mana jadi ke tidak. Okay, kita on kunci dulu. Alright. Ini sebab flashnya. Kita try break. Okay, break berfungsi. Cun.
rasa itu saja untuk malam ni. Ni so tinggal lagi satu barang, iaitu sampan sporster lah. Kena buat letak kat sini. Lepas tu dah siap lah motor ni. Banyak buat apa, sikit-sikit sudah. Mudah tak banyak. Okey. So aku harap korang boleh like, komen dan subscribe. Jangan lupa eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak give up dengan kehidupan hang, aku just nak bagi tahu hang yang hang tak sorang-sorang. Sebab aku pun selalu rasa macam tu. Masalah yang main dalam kehidupan hang tu bukan main kepada hang, tapi dia main untuk diri hang. Untuk hang selesaikan masalah tu dari dia orang yang lebih baik daripada yang sebelum ni.